Abdi, ini hari ini grand opening nih. Yeah. Seperti apa sih untuk konsep kali ini? Konsepnya ini adalah ini resep masakan tradisional kambing yang kita apa ya? Kita tuangkan di Jakarta. Tapi ngomong Jakarta itu biar nggak makan kambing yang itu aja, kita sajikan kambing yang berbeda. Oke, kenapa harus kambing menunya? Itu ya, kalau dinosaurus nggak ada. Karena Mas Denny Caknan ini selalu dimanapun keluar sama aku, keluar sama teman-temannya selalu mintanya makan kambing, makan kleng, tongseng, sate, gitu-gitu dong. Ini membuka usaha baru di tengah kesibukan padat nyanyi nih, kenapa nih? Mungkin apakah memang ini untuk jangka kedepannya tuh, Pi? Salah satunya itu. Jadi saya kenal circle-nya baru itu sih, Pak. Jadi saya kenal Mas Abdi kan dari Mas Tajab, dari yang itu kan circle-nya itu. Ayo Mas, buka usaha. Ini orang pertama yang ketika saya keluar dari MasterChef ini yang nampung yang langsung buka restoran. Saya kira ayo buka restoran. Nanti kemungkinan nanti relasi lebih banyak dan teman-teman makin banyak ya insya Allah bisnis yang lain. Sementara kita kuliner. Dan ini bisnis sendiri dipikirkan dari berapa lama sih, atau mungkin dadakan atau udah berapa tahun yang lalu dari? Belum. Ini cuma 4 bulan. Itu mas, setelah lu keluar. Iya, 4 bulan. Setelah keluar 4 bulan, 5 bulanan, keluar konsep, meluncur, aku masak, cocok semua, terutama kambing bambu yang andalan, sama kambing bakar bambu, udah langsung suka. ACC, uang turun, langsung bangun. Tadi ngomongin masalah kambing, belakang. Wah, itu kambing itu dipilih sama ini, kalau dari kepercayaan kita, kambing itu dipilih untuk disembelih, diganti sama anaknya Nabi Ibrahim. Itu karena memang kambing itu adalah hewan paling sehat. Hewan paling sehat, makanya kambing itu kita pilih. Karena tidak ada sebenarnya kalau kolesterol sama kambing itu tidak bisa. Kecuali kalau kambing dimasak dengan bumbu yang salah jadinya kolesterol. Masakannya apa aja Mas di sini Mas? Ada sate Katonyono, sate khas asem, manis, gurihnya itu kuat. Sate losdol yang kuat di bawang putih. Terus kita juga ada kambing bambu garang asem yang dimasak lebih dari 12 jam. Terus juga ada paha, barbar itu kambing dibakar pakai madu. Mas ini menggelontorkan berapa dana sih untuk bisa membangun rumah makan impian ini sendiri? Wah, iya, jujur. Enggak bisa, diomong. Enggak mana enggak tahu, Bang. Kan rekeningnya sesok nih nambahnya aku bingung, Mas. Yang jelas, ya insyaallah. Aku bingung jawabnya, sorry banget. Gimana? Mungkin kan kita beri Jakarta pertama kali. Karena kita mencari tempat yang ramai dan insya Allah nanti akan bismillah bisa lancar dan bisa buka cabang di kota-kota lain. Juga sebagai pembuktian kalau resep rempah Jawa itu bisa diterima di ibu kota. Mas, ini ada filosofi dari namanya nggak sih dan slogannya itu? Bang. Nggak ada sih, cuman karena ini tulang, kita jual kambing kan pasti ada tulangnya, kecuali sate ya. Kleng, kambing bambu, kambing dan lainnya itu pasti ada tulangannya. Cuma disambungin sama nama saya jadi Balunganan. Balungan Denny Caknan, kerokot-kerokot is very good. Dari favorit Mas Denny sendiri apa menu di sini Mas? Kambing bambu. Jadi kalian harus coba. Itu masakannya koyok garang asem ya Mas? Garang asem. Masakannya cocok untuk lidahku sih, lidah Jawa. Jadi ketika Jawa ke tengah, Jawa manis. Ketika disuntak itu aromanya sungguh. Jadi silakan dicoba teman-teman. Oke Mas, ini kan posisi di Jakarta dan sini yang handle, mungkin apakah Mas Denny akan soan ke sini terus atau? Ya kalau ada waktu saya akan kesini. Kan saya juga sering ke Jakarta toh. Mungkin ada TV, jadi pasti tetap di pantau. Rencananya akan buka di mana lagi nih cabang-cabang ini? Ini kayaknya setelah ini kita akan ke, kalau nggak Surabaya, ke luar pulau. Antara kalau nggak Batam, di Kalimantan. Yang jelas untuk saat ini kita fokus di Jakarta. Fokus Jakarta dulu. Mas, ini kan bicara soal bisnis, nggak melulu untung ya? Mungkin gimana sih untuk mempersiapkan, mungkin kita bicara untung rugi ya? Gimana nih Mas Denny ketika melihat
ya bicara soal untung rugi sendiri dan berani mau membuka usaha makan ini sendiri. Kalau untung rugi kita belum pernah memikirkan itu sih, karena saya kan juga masih sibuk nyanyi dan lain sebagainya, dan ini menjadi sesuatu pembelajaran bagi saya. Tak anggap belajar lah mbak, bisnis apa ya selain nyanyi ini, kan saya juga tidak menutup diri atau apa ya. Ya karena memang biasanya kan sama kan bisnisnya cuma ya musik, segala macam. Nah ini bisnis yang makanan dengan bisa dipesan orang banyak, kan sudah ada kambing guling ajib tau. Kambing guling ajib ini bisa dimakan untuk pesanan acara, karena apa porsinya yang besar, nggak bisa porsi kecil, artinya dia buka lagi yang ini dengan saya sama manajemennya anak baik itu bikin balungan. Tapi kebanyakan kalau pengusaha bisnis kuliner itu bukan berpikir banyak untung tapi rugi, jadi sudah siap. Harus siap. Makanya saya bilang tadi saya belajar. Saya bilang tadi belajar kalau untuk suksesnya ya alhamdulillah. Karena aku mikirnya yo aku kapal Titanic dulu mbak. Artis kan yo naik nabrak yo naik skoci nih. Ada usaha-usaha lain yang bismillah artisnya kan yo tetap, tapi kita nggak tahu ke depan akan seperti apa. Bismillah enggak. Lancar semuanya usaha saya dan karir saya. Mas mungkin terakhir bener gak sih ini ratusan juta udah keluarin kocek untuk bisnis? Bukan ratusan juta bos, miliar ya? Ratusan juta miliar ini, miliar ini satu ke atas, bocorannya satu ke atas. Kalau ratusan juta gak mungkin, gak mungkin, itu angka yang gak mungkin. Ya, seperti itu aja bocorannya. Tapi kalau untuk dukungan dari istri sendiri, keluarga gimana? Tuh, bapak, ibu, apalagi istri itu pasti support selalu apapun yang saya lakukan. Dan saya selalu cerita, bahkan masakannya, masakan pertama kali itu saya coba ke ibu saya. Ini layak nggak? Ini enak nggak? Ibu, bapak tak kumpul. Terus zaman bisik yo bilang cik pacar ya. Iya. Pak pacar maaf. Jangan bilang setuju yo le nak Tony Pak Tony. Terima kasih ya. Terima kasih banyak.